Assalamualaikum semua, jumpa lagi di channel Irma Nurhasanah. Jadi di video kali ini saya akan membuat cireng. Buatnya mudah, gimana cara buatnya? Yuk simak videonya, selamat menonton. Siapkan 500 gram tepung tapioka. Ini kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan panci. Masukkan 400 ml air atau setara dengan 2 gelas. Setengah sendok makan garam. Setengah sendok teh merica. Satu sendok teh kaldu bubuk. Kemudian ini kita rebus hingga mendidih. Masukkan sedikit penyedap. Aduk sebentar. Setelah mulai mendidih, masukkan 6 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Setelah benar-benar mendidih, masukkan daun bawang secukupnya, ini sesuai selera. Kita aduk sebentar, lalu matikan kompornya. Tuangkan air rebusan tadi ke dalam tepung tapioka. Kemudian kita aduk menggunakan sendok atau spatula. Diaduk asal tercampur rata saja ya, tidak perlu diuleni sampai kalis. Nah, seperti ini sudah cukup ya. Ini kita sisihkan dulu. Lanjut, di sini saya mau buat sambal kacangnya. Masukkan 10 biji cabai rawit merah, kalau kalian suka pedis bisa ditambahkan. Setengah sendok teh garam. Kencur secukupnya. Bawang putih yang sudah digoreng 2 siung. Dan gula merah secukupnya. Ini kita ulek hingga halus ya. Setelah halus seperti ini, masukkan 1/4 gelas kacang tanah yang sudah digoreng. Lalu ini kita haluskan. Nah, ini sudah cukup ya. Kita pindahkan ke wadah. Karena saya merasa gulanya kurang, saya tambahkan 1/2 sendok teh gula pasir. Kemudian ini kita siram dengan air panas secukupnya sampai dia mencair. Kurang lebih seperti ini sudah cukup. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Siapkan wajan, masukkan minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, goreng cireng dengan cara dilebarkan seperti ini, tapi tidak perlu terlalu ditekan ya. Tujuannya agar cireng lebih bertekstur dan lebih cantik dilihat.
Jangan lupa untuk dibalik agar matangnya merata. Setelah warnanya mulai menguning, ini tandanya sudah matang. Tiriskan sebentar agar minyaknya turun. Lanjut gorengan kedua, ini digoreng hingga semua selesai. Nah, ini dia hasil cirengnya ya, tampilannya cantik. Saya coba ambil satu dan saya mau potong, kita lihat tengahnya. Bisa dilihat ya, tengahnya itu lumer. Kanjinya masih lembut di dalam, di luarnya garing. Ya, bisa dilihat ya. Di sini saya mau cobain pakai sambal kacangnya. Bismillah. Ini enak ya, garing, kriuk, dalamnya masih lumer, masih basah dalamnya, masih lembut. Bagian luarnya garing, crispy, dan ini renyah ya, tidak keras. Untuk kalian di rumah, selamat mencoba. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum.